Selamat pagi untuk kalian yang tentunya pagi, selamat malam untuk kalian yang tentunya malam. Di video kali ini gue bakalan ngecobain jajan rasa rumput laut sama Ocean. Jadi konsepnya gini teman-teman, kita bakalan ranking merek mana yang memiliki rasa rumput laut terenak. Jadi begitu teman-teman. Langsung aja, sampai jumpa di supermarket. Oke, kita udah sampai di mana? Supermarket, Kak Wani bernama. Rasa rumput laut beef flavor, beef flavor. Jagung bakar. Beef dah. Abang lihat ke apa ya? Aku kalau kayak zombie mau kesini guys. Centeng. Extra serap. Kita lah kayak feeling barbeque aja. Barbeque. Ganti barbeque. Kita ganti barbeque aja. Rasa barbeque. Oh, tas, bawa tas. Tas ya? Tas. Keranjang ah. Iya, keranjang. Oke, rasa barbeque. Masuk satu. Rasa barbeque. Kayak cuci mulut. Mencari jajan. Ibu. Jajan. Surga dunia. Barbeque stick. Oh, sama. Ah, barbeque kutela. Anjing. Dua. Baru udah enggak satu aja, satu aja. Wagyu barbeque sih, barbeque juga kan? Oke lah. Masuk 3. Ah, taruh. Potato barbeque. Yo masuk. Ayo cilik usah apa-apa. Cita tuh. Sapi panggang. Lah, barbeque kan? Iya, sapi panggang barbeque ya? Iya, betul. Oke. Ini kilis. Iya. Ini barbeque. Barbeque. Wah, parah anak barbeque. Kuning iki lho. Iya. Oh iya, sapi panggang barbeque. Ini kempes. Kempes. Tuh. Satu. Wah. Tiga. Empat. Lima. Enam. Oke, enam. Minum. Mimi apa? Enak ya? Si aku gak terima, aku suka. Oke. Tarung cok aku suka. Wah. Wah, ini autis kumat. Iku Mimi. Next video kita buat tepung terenak. Mudur. Wah. Malih, Iba. No. Salto. Ih, kayak dek SpongeBob ini. Capshake. Iya, capshake. Capshake. Di. Capshake. Oh iya, capshake. Di. Wah. Nemen. Gimana ya, Tainiana? Iya. Adem. Oke, sudah siap. Langsung cus. Hei, kurang siap ya nih. Oke, kita sudah selesai shopping. Langsung aja kita menilai. Kita nilai yang pertama dulu. Taruh. Jadi ini kita mencari semua rasa barbeque terenak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Taruh. Barbeque-nya kurang kerasa ya, teman-teman. Ya, kurang kena. Cek seruput, cek. Seruput. Kurang kena. Enggak enak. Sekarang saatnya Cheetos Puff. Oh. Waduh, size-nya gila ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak orang kena gitu. Sabar. Anjing. Kurang. Dalam. Tapi aftertaste-nya ada gitu loh teman-teman. Jadi habis ditelan, rasa barbeque-nya ada gitu.
Enggak kayak yang taro, taro itu anu. Anyep. Anyep. Ya, apa anyep ya? Kurang berasa. Kurang enggak ada anunya, nah. Kayak kerupuk. Kalau Cheetos ada rasanya. Kalau Cheetos sampai dalam-dalam ada rasanya. Sampai udah ditelan ada aftertaste lah. Selanjutnya Potabi. Potabi. Ayo, cita ke lu budget nih. Cita tuh lu budget. baunya kena ngun. Ya, oh kena ya baunya. Kena dulu. Ayo. Pak gas, gas. Parah. Kok anyep ya? Mantep ini Potabi ini. Beneran. Tapi agak atos, teman-teman. Gak ada rasanya, anyep. Gak kerasa, serius. Bentar. Baunya yang menang ya. Baunya yang menang. Biasanya enggak. Rasanya hampir lah kan. Atasnya taruh dikit lah. Tapi awal-awal baunya itu yang membuat gue kayak turning on. Selanjutnya Qtela. Baunya enggak main baunya. Biasa, nah, biasa. Tapi rasanya kita coba. Bismillah. Kayak keripik singkong biasa. Cuma dibumbuin barbecue dikit gitu. Kurang. Ya lebih banyak daripada Potabi. Gue lebih ke Potabi ya. Qtela. Ya, normal. Cheetato. Ya Cheetato. Rasa sapi panggang ya. Barbecue. Bismillah. Wah. Ya ada harga dan rupa. Ada harga dan rupa. Cuma angin doang ini isinya. Betul. Nyeong. Parah. Enak. Kriuknya enak gitu ya, gigitnya gak susah. Gak sesusah Qtela. Ini enteng, rasanya juga kena temen-temen. Enak, ini enak. Nah. Isinya angin doang. Gila. Baunya baru. Baunya baru gua buka. Menusuk ke dalam. Feeling enak abis di jalur. Tapi enak sih. Aku aneh kan, enggak nyampe iki. Aku satu level lah sama Cheetato, soalnya ini barbekyunya enggak kerasa. Ya, kurang rasa tapi barbekyunya enggak kerasa, cuma rasanya enak, tapi enggak ada barbekyunya, teman-teman. Tapi lebih lembut daripada Cheetato. Qtela. Cuma Cheetato juga. Cheetato juga. Ini lebih enteng gitu. Kalau di bawah lebih enak ya, Pak. Ya, di sini deh. Nah, kalau di bawah ini Lebih enteng. Tapi Cheetato sama Anu agak berat ya. Di atasnya Cheetato dikit. Tapi ini halnya ini barbekyunya enggak kena sama sekali. Enggak ada barbekyunya sama sekali. Tapi rasanya enak, teman-teman. Mantap. Boleh gitu. Yang terakhir itu Pringles. Favorit nih. Lagi makanan isinya enggak bohongin. Ini isinya mantap. Enggak zong. Asmer. Oke. Wah. Oke, aku satu doang, teman-teman. Dantar. Nah, aku barbekyunya kerasa. Ini barbekyunya kerasa, tapi di tengah. Baru masuk enggak ada barbekyunya, tapi baru berapa kunyahan gitu. Kerasa barbekyunya. Enggak kerasa nemen dia. Kurang nendang. Lebih nendang si Lis. Kok rasa? Rasanya enak ya. Kok rasa aku lebih suka Cheetato sih daripada. Iya, kalau setuju gue. Rasanya lebih nendang Cheetato. Cheetato barbekyunya kerasa banget. Micinnya banyak micinnya. Iya. Gue kalau Pringles lebih seneng yang ini.
Nah, buat ice cream. Ini rasanya nendang ini. Iya, ini ya. Yang bebek itu kurang kurang nendang. Kalau yang ini kan nendang. Ini enggak nendang. Oke, kita kasih kesimpulan peringkat yang peringkat. Kita kasih peringkat ya. Peringkat. Awakmu sih. Aku ya, kalau aku pertama aku suka aku ini. Satu. Peringkat satu Lays. Oke, yang kedua. Kedua. Ini. Enak, sumpah. Kak Wal, enak Wal. Terus yang ketiga, ya ini. Ini lah. Paling Lays keempat. Ini keempat. 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 Terus kelima ini Otabi. Otabi. Keenam Nutella. Terakhir Taro. Kurang suka, enggak rasanya. Enggak enak. Kalau gue sih yang pertama gue Citato ya. Rasanya nendang. Kedua ini ya. Otabi. Barbeque-nya lebih kerasa gitu, teman-teman. Dan yang ketiga Lays. Dan peringkat 4 gue nih Pringles. Yang kelima gue Cheetos. Tapi kalau Cheetosnya misalnya kecil-kecil enak ya. Kalau yang puff gue gak suka. Rasanya kurang nendang. Yang keenam ya. Yang keenam Nutella dan yang ketujuh Taro. Begitu. Simpulannya apa yang enak? Aku, kalau aku ya, Citato satu. Fix. Citato barbeque-nya lebih rendang. Untuk rasa barbeque, ya sementara untuk rasa barbeque paling enak sih Citato. Untuk rasa barbeque. Oke lah, terima kasih untuk video ini. Jangan lupa untuk subscribe, follow TikTok, follow IG semuanya. Follow IG-nya Husin. Nah, follow TikTok juga. Saya IG terus senengnya. Nanti ada di sini tulisannya. IG ku. Set. Ya ya. Terima kasih dan wih, wajah gue glowing parah. Aku. Oke lah. Terima kasih dan goodbye.